Halo Sobat Grid Toto News, urus sendiri biaya balik nama motor ternyata gampang. Yuk simak persyaratan biaya dan prosesnya. Lebih lanjut bersama saya Harit Dagu. Tak lupa subscribe dulu agar selalu update berita Grid Toto News. Mantap! Kerap jadi pertanyaan berapa biaya balik nama motor, syarat dan cara mengurusnya di kantor Samsat. Ini penting diketahui bagi sobat yang telah membeli motor second. Biaya balik nama motor akan berbeda-beda untuk setiap daerah tergantung kebijakan perpajakan serta jenis kendaraannya. Namun, perbedaan biaya balik nama motor umumnya tidak terlalu besar. Proses pengalihan kepemilikan sepeda motor dari pemilik pertama ke pemilik kedua dan seterusnya dilakukan di surat tanda nomor kendaraan, STNK dan buku pemilik kendaraan bermotor, BPKB. Besaran biaya balik nama motor 2022 yang perlu disiapkan mencakup pembayaran biaya administrasi balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, biaya administrasi dan penerbitan STNK, pajak kendaraan bermotor PKB, hingga penerbitan BPKB baru. Dikutip dari laman bprd.jakarta.go.id, berikut biaya balik nama motor sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 dan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak PNBP. 1. Biaya administrasi Rp35.000. 2. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDK LLJ Rp35.000. 3. Biaya pembuatan BPKB baru Rp225.000. 4. Biaya pembuatan nomor polisi baru Rp30.000. 5. Biaya pembuatan STNK Rp100.000. 6. Biaya penerbitan tanda nomor kendaraan TNKB plat nomor untuk kendaraan roda 2 Rp60.000. 7. Biaya transfer nama biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB sebesar 10%, namun tarif dasar yang berlaku biasanya 2/3 kali dari tarif surat ketetapan pajak daerah SKPD. Dilanjut, 8. Pajak kendaraan bermotor PKB sebesar 2% untuk penyerahan pertama dan tambahan sebesar 5% untuk setiap penyerahan berikutnya. 9. Denda apabila ada keterlambatan pajak. Dilanjut, siapkan dokumen persyaratan balik nama motor. Jadi, sebelum datang ke Samsat, sebaiknya Anda mempersiapkan beberapa syarat balik nama motor berikut ini. Pertama, yaitu KTP asli dan fotokopi pemilik baru, kemudian BPKB asli dan fotokopi, STNK asli dan fotokopi, bukti jual kendaraan bermotor, bisa berupa kwitansi pembayaran, lalu bukti cek fisik kendaraan. Berikutnya, tarif penerbitan BPKB untuk jenis kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3, yakni masuk dalam jenis penerimaan negara bukan pajak PNBP sebagai berikut. 1. Baru per penerbitan Rp225.000. 2. Ganti kepemilikan per penerbitan Rp225.000. Nah, berikutnya tinggal sambangi kantor Samsat. Oh iya, tak lupa like, share, dan subscribe. Salam Grid Auto, Simply Automotive Guide.